Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTubeku Vivi Veronica. Hari ini saya ingin berbagi resep cemilan dari tempe. Nah, langsung aja kita lepaskan dari plastik ataupun daun pisangnya. Nah, jika tempenya sudah kita buka kemasannya, buang bagian ujungnya terlebih dahulu. Kemudian iris-iris tempe. Dan kita rebus di air mendidih. Setelah sudah matang, langsung aja kita tiriskan. Dan tempenya ini akan kita lumatkan menggunakan garpu saja, karena udah lembut. Lanjut, kita tambahkan dengan 3 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Dan tambahkan dengan 2 sendok makan tepung terigu. Tambahkan dengan kaldu ayam bubuk secukupnya, sedikit garam, dan juga bawang putih bubuk agar lebih wangi. Jangan lupa tambahkan merica bubuk agar lebih wangi juga. Lanjut, di sini iris-iris atau gunting-gunting daun bawang secukupnya. Nah, di sini saya pakai kurang lebih 2 batang ya. Dan sudah kita cuci bersih. Lanjut, pecahkan telur ayam. Telurnya ini kita pakai sebanyak 1 butir. Dan masukkan air panas secukupnya. Ini air panas mendidih. Sambil terus diaduk ya, sampai tekstur yang kita inginkan. Setelah sudah pas, lumuri tangan dengan sedikit minyak. Kalau kurang padat, bisa tambahkan tepung terigunya ya. Nah, ini kita kepal-kepal. Lalu bisa ditusuk menggunakan stick es krim ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah dibentuk-bentuk, sekarang langsung aja kita bisa rebus di air mendidih. Nah, kita rebus, jangan lupa di airnya ini ditambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng agar tidak lengket satu dengan lainnya.
kita rebus sampai mengapung. Nah, setelah sudah matang, langsung aja kita tiriskan. Ini untuk bahan pembalutnya. Kita gunakan telur ya. Telurnya ini kita pecahkan ke wadah yang agak tinggi. Kita pakai sebanyak 2 butir. Kemudian bisa dikocok lepas ataupun bisa ditambahkan dengan sedikit garam ataupun kaldu ayam bubuk supaya tidak terlalu hambar. Kocok lepas terlebih dahulu. Setelah itu bisa dibalutkan ya teman-teman. Balutkan kemudian bisa digoreng. Kita goreng di minyak yang udah panas. Goreng sampai kecoklatan. Setelah sudah kecoklatan, langsung aja kita tiriskan dan juga angkat ya. Dan ini siap untuk disajikan. Pentungan ayam KW dijamin enak banget, super wangi dan juga menggiurkan dan pastinya mengenyangkan. Kalian wajib banget cobain. Terima kasih.